Masa. Tapi untuk penilaian di sini, PMM masih oke, pertahanin terus PMM. Ah, ini yang baru. Itu yang penting banget. Selamat pagi. Anda mendapat burung gua turun, ya. Silaturahmi, yang penting silaturahminya yang kita jaga. Itu masih bisa koncer gak sih kalau begini? Gak bisa lah. Loh, garin aja biar seneng, dapat. Lu jangan bawa. Udah dapat dua bendera tuh, merah sama biru. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Kok itu dong harus? Hari ini bawa apa? Itu bawa murah itu, nomor 15. Main berapa kelas? Dua kelas. Mau kondangan main tiket berapa? 3:30 siap kondangan sih. Siap kondangan ya. Ini kayaknya turun. Main tiket berapa? 5, ini 5,5. 5,5 terus sama? 3:30. 3:30? 1 juta lah kondangannya. Enggak lah, 880 lah. Ya, kalau begitu mending kasih gua aja, bos, kalau lihat kondangan. Nah, terus gini, main burungnya, bos Odel, ini kan udah lama banget. Saya tahu, lebih konsentrasi ke I.O. sebetulnya, saya lihat, karena garap lapangan ya. Iya. Main burungnya sekarang gimana? Udah mulai ini lagi, turun-turun ke lapangan? Enggak lah, dari kemarin udah juga. Udah main di Masterpiece. Kata, Masterpiece pernah masuk satu kali ini. Oh, ini pernah masuk satu? Iya. Juara satu dua kali. Namanya Siluman Baik. Siluman? Hah? Siluman Baik? Uh-huh. Yang Haji Ucok pegang. Ya, jadi ngomong sama orang gila. Pabak. Ah, gue deg-degan ini. Kenapa? Jalan, burung menarik leher, no. Enggak, masalah itu burung dijual kan nanti? Enggak bakalan. Enggak mungkin. Mendingan gue patahin lehernya kalau dijual. Enggak mungkin. Gue paling sombong kalau ditawar burung, gue patahin depan. Sorry ya. Yo, pasti. Gue enggak pernah ngejual burung. Paling kata gue pernah jual burung, enggak? Iya, paling kan gratis. Yang ada gue nyari. Walaupun lagi susah-susah zaman sekarang, tetap nyari. Betul. Karena ada banyak juga ya penangkaran ya. Ada. Penangkaran teman-teman juga banyak kan. Ada. Jadi kita budidayakan teman-teman juga ya. Gua biar anak-anak pada semangat beli burung, tapi budget gue masih di bawah 20 lah. Kalau beli, nggak berani gue di atas. Ada deh, mau jual anak ayam. Aduh. Tapi gini soalnya bro, bos Odel ini secara personal ya. Gue kenal banget dari... Pala Batu kemana? Dari dia ini betul-betul pemain murni. Asli, dia itu nggak mau tampil. Nggak pernah mau tampil. Paksa juga di BNR jadi wakil ketua. Akhirnya mau nggak mau. Akhirnya, jadi bos Odel ini sekarang tergabung menjadi anggota organisasi BNR dan... gue rasa BNR beruntung banget ketemu sosok Bang Odel. Beruntung, gue yang beruntung lah sama BNR. Gak bisa. Gak bisa. Gue beruntung masuk di BNR, organisasi BNR yang kekeluargaannya oke. Gitu. Kekeluargaannya cakep. Dan dia tetap komitmen sama... Ini bro. Burung pokoknya. Ini jawabannya jujur. Ini saling menguntungkan sebetulnya antara BNR dengan langsung Bos Odel. Terus gini, lapangan... Narik naik. Pasutnya... Lapangan Prastia? Main hari? Ya, Selasa-Kamis. Selasa-Kamis. Gimana kondisinya? Kalau buat independennya, Kamisnya lumayan bagus, rame. BNR-nya juga lumayan, tapi kalah sama independennya. Posisi sekarang? Karena kan independen itu juri-jurinya selalu bawa... Oh, iya. Masa? Kalau di BNR kayaknya agak-agak buat... Malah dicurigain atau bagaimana? Gak bisa. Gitu. Nah, terus untuk hari ini, ini tiket yang 5,5. Yang 3,5 belum main. Belum lah. Belum kan? Belum. Nanti. Ini kok kayak nggak pede tadi udah. Iya, emang. Tuh, gara-gara ini. Udah pasti kondangan ini, mah. Mana? Kondangan masal. Pasti kondangan. Udah pasti kondangan. Yang penting pada sehat, merah lancar. Burung situ lagi sebelah? Iya. 10? Ah! Mana? Burung Pak Haryadi. Nggak apa-apa. Nanya aja tuh jadi burung. Jadi selama tak. 09 emang lebih enak. Iya. Udah kelihatan. Situ. Dulu masih ada Jidai. Asidim ada dulu. Yang nomor 9 ya. Oh, jadi burungnya Bos Odel agak jeda. Di sebelah, agak kurang narik leher ya. Gara-gara ngikut dia juga tuh 10. 10 punya situ. Iya, 10. 9 ya. Oh, 9. 9 itu ya. Itu adiknya di saya itu. Oh, adiknya. Ini burung 9 punya situ apa punya orang? Temen. Oh, teman. Cuma nadiran satu. Punya lu turun. Ya. Udah didis.
Dapat koncer? Iya! Anjir. Tai! Suara! Suara! Kebawa. Ya udah bodo amat, emang udah dibilang. Kan udah gue bilang, Leng, kan gue udah bilang, udah gak bakalan ngelihat 10 begitu. Udah pasti kelihatan. Udah koncer 2 lagi. Terus. Kok bisa 2 koncer? Eh, selamat lagi, selamat lagi. Anda mendapat burung yang turun. Burung gua turun. Ya. Silaturahmi yang penting silaturahminya yang kita jaga. Masa? Tapi untuk penilaian di sini PMM masih oke. Okay. Pertahanin terus PMM. Ah, ini yang baru. Itu yang penting tanya. Banget. Gimana? Penilaian dia kalau gua ngelihat lumayan dibanding kalau gimana, tapi masih lumayan lah. Dan orang timur suka nih dengan penilaian pada ini. Pertahanin ini. Nah, terus gini, ini kan sistem 24G bagus. Nah, terus di BNR bisa nggak hal ini dilakukan, Bos Odo? Nah. Bisa-bisa aja, tapi masih belum ada yang berani buat. Hanya di ini doang kan 36, Sewor, Banten. Di Banten berani. Kalau 36 kan memang Pak Boy udah ada. Iya, maksudnya di Banten. Oh. Kalau program yang begini nggak ada di BNR, belum lah. Hanya baru 36. Berarti main 36 coba dong, proses ya. Gimana? Ayo, gimana? Bentar, lihat. Itu masih bisa koncer gak sih kalau begini? Nggak bisa lah. Nah, garin aja biar seneng, dapat. Lu jangan bawa. Dapet. Udah dapat dua bendera tuh, merah sama biru. Ambil di depan di McD ngambilnya. Ambil di McD, bro. Anjir. Terus gini, bro. Dan dengan hiruk-pikuknya dunia burung, Bos Odel ini mengikuti perkembangan termasuk hari ini 24 gantan seperti apa. Dan barusan gue sampaikan, berani nggak Bos Odel main 36? Berani-berani aja, coba. Cuman untuk sekarang ini gara-gara Prasti itu susah nyari jadwal lapangan. Kalau ada lapangan kayak begini, mungkin kalau Ogut sendiri berani. Ya, kalau ya, nembak habis juara. Setan lu malah batu. Dan Bos Odel ini punya channel YouTube yang namanya Odel TV. Odel TV. Iya kan? Kemarin jangan lupa subscribe karena masih dikit. Tapi tentang burung. Nah, tentang burung kemarin kita udah diskusi sebentar sama Bos Odel. Thank you itu masukan. Akan kita abaikan kembali Odel TV-nya. Yang belum komen like subscribe pokoknya Odel TV itu ada. Bos Odel, terima kasih banyak intinya. Thank you banget, sukses buat PMM ya. Thank you Cilik, sukses buat lo juga ya. Amin.